Selamat siang Pak Kembang Sepatu. Ini saya Pak Munadi mau tanya. Ini kegiatan workshop dengan cat air ini temanya apa, Pak Purnomo? Temanya sendiri bebas. Jadi coba menggunakan objek yang ada di sekitar museum. Oh gitu. Kalau untuk kategori pesertanya ini usianya berapa saja, Pak Purnomo? Banyak, ini juga lomba ya, jadi nggak ada kategori, tapi siapa saja boleh ikut. Jadi ada yang batasnya ada 50 orang, jadi ya hasil ikut itu rezeki dulu-duluan ya, siapa cepat dapat gitu ya. Jadi ada yang... mohon maaf ya buat yang nggak dapat gitu ya, mungkin di event berikutnya bisa. Ada usia SD juga ya? Iya, ada. Kemudian apakah nanti dipilih karya yang terbaik atau gimana kriterianya? Iya, ini kita apresiasi aja dari museum Parinda Nasional menyiapkan objek. Ada 10 karya yang akan dipilih mendapatkan. Oh, 10 karya terbaik akan mendapatkan kenang-kenangan dari museum Parinda Nasional. Ini kegiatan workshop menunjukkan cerita ini dalam rangka apa ini, Pak Kembang Sepatu? Dalam rangka Hari Parinda Nasional, jadi kegiatan-kegiatan bulan ini penuh dari mulai tanggal 20 sampai 18 Juli. Ini mulai mengadakan kegiatan-kegiatan seminar, pameran, termasuk ini workshop. Kalau kegiatan workshop menunjukkan cerita ini penyelenggaranya, koordinatornya siapa saja? Ini penyelenggaranya dari Museum Parinda Nasional. Kalau kita cuma diminta sebagai boleh dibilang ini ya narasumber aja sih. Oh, narasumbernya dari komunitas Persatuan Pelukis. Ya, OPP ya. Oh, yang saat ini sedang berpameran juga di ruang asrama Stopia ya. Ya, oke. Terima kasih Pak Kembang Sepatu. Sukses ya buat peserta workshop hari ini. Ya. Seru juga nih. Hari ini Museum Kebangkitan Nasional menjadi suasana meriah ya dengan kegiatan melukis bersama workshop. Hai, selamat siang, assalamualaikum. Salam. Ya, dari mana adek? Aku dari kerja si karyawan biasa. Gimana senang ikut kegiatan workshop hari ini? Banget. Kira-kira gimana nih menurut kamu acara hari ini di Museum Kebangkitan Nasional? Sebelumnya kamu sudah pernah ke Museum Kebangkitan Nasional? Belum pernah, baru sekali. Jadi baru kali ini ya, jadi cukup beruntung ya hari ini bisa berkunjung dan sekaligus melukis bersama ya. Semangat ya. Selamat siang adik. Adik dari mana? Cibubur. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD? 6. Oh, kelas 6 SD. Gimana kamu sebelumnya sudah pernah ke Museum Kebangkitan Nasional? Oh, ini yang keberapa kali? Kedua. Oh, yang kedua kali. Oke, gimana kamu ikut acara workshop hari ini? Senang? Oke. Semangat ya. Terima kasih. Selamat siang, nama kamu siapa? Oke. Kamu sebelumnya sudah pernah ke Museum Kebangkitan Nasional? Oh, baru kali ini ya. Gimana, senang ikut kegiatan melukis hari ini? Senang. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 1 SD. Oke, semangat ya. Terima kasih.